seperti berikut ini. Ini kan saya tancapkan, ini untuk tegangannya ini ya. Ini nanti untuk on off nya dinamo gergaji saya tancapkan. Saat ini sudah terhubung di tegangan AC, maka adaptor ini untuk menjalankan dinamo untuk fungsinya ini sudah bekerja ya, bisa bekerja. Oke, kita coba tekan di push on bagian off, naik bagian naiknya ya, berdiri berputar ya. Jadi ini dia akan naik terus ya, jika saya tekan seperti ini naik terus hingga maksimal nanti ketinggian dari rangka meja akan menekan ini, speed limitnya ini akan ditekan seperti ini. Nah, maka dia akan berhenti jika sudah maksimal ya, dia akan berhenti. Kemudian biarpun speed limit ini masih ditahan oleh rangka dari ketinggian maksimal, untuk turunnya tetap bisa kita gunakan. Nah, ini dia turun, terus ini terlepas lagi, hingga turun terus ya. Nah, ini terbalik ya, tahan terbalik, turun maksimal sampai akhirnya menekan switch bagian turunnya ya, mati ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, langsung saja kita terapkan di mesin gergajinya seperti apa. Oh ya, ini untuk hanya untuk dinamo, kita coba. Nah, nyala ya, ini nanti untuk dinamonya. Terus ini untuk naik turun. Oke, sekarang kita rangkai pada kerangkanya. Oke, jadi ini untuk skema sementara hanya naik turun saja ya, seperti yang kemarin juga sistemnya tidak beda jauh, cuma ini saya buat dari rangka besi, kalau kemarin saya membuat dari rangka kayu. Kebetulan ini kemarin ada sisa-sisa besi dulu, jadi saya gunakan, coba saya menggunakan untuk membuat tutorial ini ya. Untuk pulley yang kedua ini terbuat dari kayu ya, terbuat dari kayu sama seperti biasanya ya, saya juga menggunakan pulley dari kayu. Oke, kita rangkai dulu. Dinamonya kita pasang seperti ini. Baik, ini sudah saya pasang, kita coba ya. Nah, ini berarti ada yang keliru, ada yang ditekan itu untuk tombol naik ke atas, namun justru dia malah turun. Jadi terbalik, jika ditekan turun dia malah naik. Jika mengalami seperti ini, teman-teman bisa membalikkan untuk yang dari dinamonya ini. Ini tinggal kita balik seperti ini. Kita balikkan. Sudah, kita coba lagi. Kita naikkan. Nah, ini sudah betul, ini naik ya, terus turun. Ini masih turun ya, sampai mentok. Nah, kalau ini belum kita pasang untuk speed limitnya ini, maka jika kita tekan seperti ini, dia akan, nah itu berhenti ya,
sampai berhenti, dia menandakan bahwa ada pemecahan. Nah, ini nanti kita akan pasang di bagian sini. Nah, bagian sini. Jika nanti sudah di minimum dari rendahnya mata gergaji, maka dia akan menyentuh dari sweater lainnya. Ini seperti ini, dan saya pasang. Nah, dia sudah berhenti ya, tidak mau. Kita naikkan. Ada bunyi klik ya. Nah, ini tidak mau ya. Terus kita turunkan juga. Nah, ini switchnya ini sudah tertahan ya. Saya coba lihat lagi. Nah, sudah berhenti ya, tidak mau. Untuk tingginya juga nanti dipasang di sini. Gantung nanti maksimalnya berapa, kita sesuaikan seperti ini. Nah, dia sudah berhenti ya. Berhenti, turun. Nah, dia berhenti ya. Coba ini agak saya buat yang jauh ya, seperti ini. Nah, ini belum sampai mentok, dia sudah berhenti kan ya, karena dihadang oleh switch ini. Ya, mati ya. Oke, kita pasang ini semua, kita rakit. Baik, jadi seperti ini cara kerjanya. Jadi akan naik terus. Ini ketinggian sudah mentok, dia berhenti. Kemudian kita turunkan. Nah, ini sudah untuk maksimal rendahnya. Sudah mentok sampai di sini. Jadi untuk otomatis juga bisa, manual juga bisa. Mungkin jika ketinggiannya atau rendahnya terlalu banyak, bisa disesuaikan manual seperti ini. Ini diputar manual juga bisa. Ini masih ringan. Kenapa saya menggunakan seperti ini, tidak menggunakan gearbox? Nanti kalau kita menggunakan gearbox, jika kita putar secara manual akan berat ya. Jadi pakai yang seperti ini, biarpun nanti dipakai manual juga bisa putar manual seperti ini ya. Diputar dengan otomatis juga bisa, turun sendiri. Nah, udah ya. Tuh.
jadi ini hanya untuk tombolnya mesin gergaji ya, seperti ini. Terus ini untuk naik turun. Ya berhenti ya, biarpun ditekan lagi dia tidak mampu, tidak mau. Kita turun. Sudah maksimal turunnya sudah. Ini mungkin jika ketinggiannya terlalu cepat ataupun kurang bisa disesuaikan manual ya, seperti ini. Putar manual, putar manual juga sudah bisa. Jadi masih ringan ya diputar, karena dinamo yang saya pakai tidak menggunakan gearbox, jadi diputar dari sini, dari manual dia tidak berat ya. Oke, sudah ya.